Bentar, Pak, bentar. Indonesia. Kawan-kawan, kita di sini hadir untuk mengusut tuntas kasus Kanjuruhan, kawan-kawan. Sampai seadil-adilnya. Kawan-kawan, saat ini sudah ditetapkan 6 tersangka. Tetapkan 6 tersangka dan sudah ditahan di Polda Jawa Timur. Tapi kita bukan minta angka 6, tapi kita mau semua yang terlibat harus diadili. Polisi buat kami adalah salah satu korban dari ketidakbecusan sistem PSSI. Jadi musuh kita, pelaku utama adalah polisi yang menembakkan gas air mata. Tapi kawan-kawan ingat bahwa sistem yang dibuat oleh PSSI turun ke LIP dan ke Polda itu tidak berjalan bagus, kawan-kawan. Karena dari status FIFA sudah jelas tidak boleh menggunakan piranti keras, gas air mata, bahkan helm untuk menjaga di dalam stadion, kawan-kawan. Jadi kita minta kepada negara, kepada pemerintah, kepada polisi untuk mengusut tuntas kasus Kanjuruhan. 134 135 itu bukan angka kawan-kawan, itu nyawa. Dan ini bukan karena bencana alam, bukan tragedi peperangan, bukan karena kasus COVID, tapi ini baru pembunuhan, kawan-kawan. Sakat ya. Jadi teman-teman di tribun itu tidak melakukan aksi apa-apa. Kalau mau ditangkap adalah teman-teman yang turun di lapangan. Yang ditembak itu adalah teman-teman di tribun.